今日の試合どうでしたか？初めての決勝の舞台で、やっぱり相手は何回も決勝に出ている相手だったので、最初からちょっと押されてしまう部分があって、2ゲーム目は切り替えてやることができたんですけど、最後の3ゲーム目はまた自分たちの気持ちが少し引いてしまっていたので、悔しい結果で終わりました。Dibilang karena ini adalah final pertama buat mereka sendiri gitu, dan lawannya juga udah sering banget di final gitu. Jadi menurut mereka sih di babak pertama mereka kayak banyak dipermainkan, tapi di babak kedua mereka bisa bangkit, dan di babak ketiga akhirnya ada kayak ya udahlah, emang ternyata beginilah lawannya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? の相手の強さは何ですか？そうですね、1ゲーム目、2ゲーム目と、1ゲーム目は相手良くて、2ゲーム目は自分たちが良くてっていうパターンだったんですけど、ファイナルに入った時のやっぱ相手の作戦だったりっていうか、こう球回しっていうので、やっぱり自分たちがちょっと押されてしまった部分があったので、そこがちょっと今回の範囲かな。Katanya kalau di babak pertama mereka merasa lawannya lebih baik, tapi di babak kedua mereka merasa mereka lebih baik. Nah, di babak ketiga itu sebenarnya adalah permainan strategi. Mungkin strategi lawan itu lebih bagus dibanding mereka, dan mereka merasa tertekan dari situ. Dari situ mereka di babak ketiga mereka permainannya kurang bagus. Kelebihan dari si lawan sendiri. Ada yang tanya? Ya. この世界ランキングでは14位になるんですけれども、次の目標は10位に入りたいとかという気持ちはあるんですかね？来年のレースに向けて8番以内に入ってシード権を取りたいと思っているので、今年の1年間はまだそこを目指して頑張っています。Mereka bilang sebenarnya target selanjutnya adalah di tahun depan mereka ingin masuk ke 8 besar. Baik, dia bilang katanya di ini kan final pertama untuk mereka, dan tetapi mereka gagal gitu untuk bisa menang di final pertama mereka sendiri gitu, dan sekarang mungkin peringkatnya udah naik dari jadi 11, peringkat 11 mungkin dia bilang kayak gitu. Dan untuk pertandingan sebenarnya arti dari pertandingan ini sendiri buat mereka itu apa? Itu 決勝の舞台にやっぱ初めて立ってこうなんか雰囲気だったりっていうのもやっぱ準決勝とは違うものがあって、そこの雰囲気にも最初若干押されて、で、相手はやっぱ慣れてるので、そこで自分たちのプレーが最初からバンと出せなかったところがちょっと悔しいところで、やっぱり次は世界選手権はちょっと初めての出場になるので、そこでやっぱり今回の反省をしっかり生かしていけるように2人でもう一回。Karena ini final pertama untuk mereka, jadi mereka tuh baru tahu ternyata atmosfernya tuh seperti ini, dan beda sekali dengan semifinal sebenarnya gitu. Jadi tapi target mereka sendiri nanti di tahun ini mereka akan ikut pertama kali di World Championship. Nah, di situ mereka bakalan buktikan gimana caranya bisa lebih baik lagi mainnya. バドミントン選手の中で、その女子ダブル の選手のなんかアイドルみたいな、すごいそのペアになりたいとかというのがいますかね、誰ですか？
ますか？うん、女子ダブルの中には。うん。はい。いますね。憧れというか、やっぱり今日本の女子ダブルスはすごい世界でトップレベルなので、うん、まだまだ私たちはそこに追いついていないので、まあ、憧れというか目標としている選手で、まあ、追いついて追いに行きたいという気持ちで今頑張ってます。誰ですか？みんな本当に上のレベルの人たちが多いので自分たちより上の選手たちは本当に Dia bilang karena kalau misalnya untuk panutannya sendiri itu sebenarnya semuanya, terutama untuk di pasangan women's double yang ada di Jepang, karena women's double Jepang juga merupakan banyak yang top level dunia gitu. Jadi kalau misalnya untuk siapa-siapanya sih nggak ada, tapi semuanya yang berada di atas mereka itulah yang mereka idolakan gitu. Itu yang mereka yang jadi panutan mereka untuk bisa lebih. Selanjutnya? Ya, sudah? Sudah.